Kemenangan Zulkifli Hasan dalam pemilihan Ketua Umum PAN menggenapkan tradisi jabatan pimpinan PAN yang hanya bertahan satu periode. Sejak Kongres pertama PAN pada tahun 2000 hingga Kongres keempat tahun ini, PAN telah empat kali berganti kepemimpinan. Tradisi Ketua Umum Partai Berlambang Matahari yang bertahan satu periode tetap terjaga setelah Zulkifli Hasan mengalahkan Hatta Rajasa dalam pemungutan suara tadi malam. Atas kemenangannya, Zulkifli Hasan ditetapkan sebagai Ketua Umum PAN periode 2015-2020 menggantikan Hatta Rajasa. Pendiri PAN Amin Rais menjabat sebagai Ketua Umum pertama dalam Kongres pertama di Yogyakarta. Kemudian pada Kongres kedua di Semarang menetapkan Sutrisno Bachir sebagai Ketua Umum PAN. Dilanjutkan Hatta Rajasa dalam Kongres PAN ketiga di Batam tahun 2010. Saya cuma 5 tahun 10 bulan. Nah, 10 bulan itu saya belum pakai Kongres. Jadi keliru. Saya itu 5 tahun yang resmi, 10 bulan itu karena lahir sampai pemilu belum ada ketua umum, ya. Jadi saya ketua umum otomatis dan memimpin partai itu apa adanya.